Alright, sekarang ni kita dah sampai ke Wirade. Okay, sekarang ni kita dah sampai ke JDM Fighter 2024. Dan sekarang apa yang berlangsung dekat sini, korang boleh tengok dekat belakang saya sekarang ni, memang super duper banyak kereta JDM yang menjadi kegilaan. Jangan kata diorang, aku pun kan. Dekat sana ada barisan-barisan Subaru, barisan-barisan Evo dekat sebelah kiri. Dan ada kereta yang special juga kali ini. Di bahagian dalam entrance ni, disediakan khas tempat yang special sikit. Saya pun tak tahu macam mana saya boleh duduk dalam ni. Tapi ini di antara kereta-kereta yang best lah. So, kepada korang yang tak datang, saya ucapkan tahniah. Dan sangat-sangat bagus kerana anda sangat-sangat rugi lah. Dan saya yang datang sini, saya rasa bertuah-betul lah. Sebab banyak kereta JDM-JDM yang memang sangat superb. Ingat, bukan satu benda yang mudah nak penuhkan satu trek perlumbaan di Terengganu ni dengan kereta-kereta JDM. Bukan satu benda yang mudah, tetapi ia terjadi setelah 2024. So, saya reveal sikit kereta kat sini dan suasana kat sini untuk korang semua. Cakap banyak pun tak nak. Ini dah hari yang kedua, episod yang kedua. Kita tengok apa yang best untuk kali ni. Ini di sebelah saya sekarang ni ada sebuah kereta Mitsubishi Lancer Evo 3. Yang ini adalah Evo 3 yang ori Zainal. Dan apa yang korang boleh tengok, ini di antara Evo 3 yang special untuk hari ini lah, yang dipersembahkan. Daripada sudut enjin dia, memang sangat powerful. Saya tak tahu berapa horsepower, tapi korang boleh tengok sendiri dan korang boleh menilai sendiri. Dia punya condition enjin dia memang sangat clean. Saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi memang dah tinggal enjin seketul je lah. Wire pun dah tak ada, servo brake pun dah tak ada. Kan, ini sikit lagi ni, motor pump wiper pun dah tak ada. Okay, dan ini di antara keretanya yang sangat special, warna kuning dipadankan dengan rim TE37 dengan pump disc yang masih lagi asal. Hui, ini memang satu buah kereta yang legend lah, legend. Dan Evo 1, Evo 2, Evo 3 di antara kereta-kereta yang legend dan di antara kereta yang menjadi kegilaan untuk scene-scene motorsport, yang mana Mewira, ya, inilah di antara barang-barang yang menjadi collection diorang. Dalam masa yang sama, korang tengok dia punya body kit dia. Dia punya body kit pun special juga guys. Yang mana tahu-tahulah macam mana nak collect barang ni. Dan ini di antara, one of the best. Kita nak tengok dalam dia, sebab dalam dia, dia punya seat dia ni, nilaian dia lebih kurang dalam 25 something. 25K seat dia. Tapi tak boleh nak buka pintu sebab ni dalam auto show. Jadi kita tak boleh pegang, tak boleh sentuh. Melainkan ada kebenaran daripada owner kenderaan ataupun organizer. So korang tengok dalaman dia, memang sangat kemas. Memang cantik lah kan. So ni Evo 3 yang menjadi kegilaan ramai orang. Okay, dekat sebelah kita ni ada sebuah kereta FK8. Apa yang specialnya dekat FK8 ni adalah, pertama sekali dia didatangi dengan warna kuning. Kalau korang nak tahu, warna kuning di antara warna yang paling istimewa untuk scene FK8, sebab tak banyak. Dan harga dia sangat-sangatlah tak masuk di akal. Kereta yang sama, barang yang sama, perbezaannya pada warna sahaja. Inilah FK8 yang warna kuning. Kalau korang nak tahu harga dia, korang cari sendirilah, korang cek sendirilah. Dan hari ini FK8 ni dia dah convert kepada Mugen punya body kit dengan enjin. Tapi enjin ni saya tak sure apa yang telah dimasukkan ke dalam enjin ni. Tapi apa yang kita nampak daripada sudut aksesori dia adalah barangan-barangan carbon fiber daripada inventory yang memang sangat superb. Okay, kita tengok dia punya bahagian body kit dia. Bahagian body kit dia menggunakan body kit daripada Mugen, keliling kanan dengan kiri, dipadankan dengan rim MF10. Ini pun di antara rim-rim yang sangat luar biasa, yang sangat memang tak masuk di akal. Dengan pump endless berwarna biru. Kan, kalau Mugen dia masih ada didatangi sekali dengan okay, cover side mirror dia sekali. Dan kalau okay, korang tengok dia punya barang dalaman dia memang sangat-sangat best. Antara sponsor tengok untuk,
dia punya meter, dia punya steering, seat dia pun tak nak kalah juga guys. Seat FK8 dah terbaik dah pada saya untuk sin Honda. Tapi kali ini dia tukarkan kepada seat Mugen yang lebih lebih rare. Memang cun lah. Memang sangat-sangat cantik, memang sangat-sangat luar biasa. Kalau cakap Mugen, mesti full. Full dan siap sekali dengan lampu belakang ni pun. Dia dah gunakan lampu belakang daripada Mugen juga. Kalau anda rasa minyak injek anda, tapi tak cukup dengan tu, dia mesti nak kena ada deruman dia yang bagus. Iaitu dia gunakan exhaust daripada Fujitsu. Ini exhaust Fujitsu. Bunyi dia saya tak tahu macam mana, tapi di antara bunyi-bunyi yang best lah. Ini warna kuning ni geng, kalau dapat berbalik kembang kepak. Okey, kita cari kereta lain pula. Saya sebenarnya hari ni saya nak belanja korang, saya nak review. Dekat belakang ni adalah semua kereta-kereta yang didaftar sebagai apa orang panggil, auto show. Yang ni dekat belakang-belakang ni. Dan apa yang best untuk video kali ni, saya nak review semua kereta yang masuk ke auto show. So yang pertama sekali sebelah kanan saya, sebuah Corolla FXZS. Wow, ini adalah sebuah Toyota Corolla yang saya pun kurang arif mengenali tentang Toyota ni. Dia punya level rare dia tu memang kalau nak jumpa setahun sekali pun belum tentu jumpa. Saya tak tahu kereta ni daripada mana dia timbul kali ni. Dan saya memang jujur saya cakap, untuk model ni saya kurang arif. Sebab ni adalah era-era tahun awal 90-an punya model lah. Didatangi dengan two door. Kita boleh tengok luar je guys. Kita tak boleh nak pegang-pegang sebab ini adalah kereta auto show. Dan korang tengok dia punya bahagian belakang dia. Tengok dia punya speaker dia. Ini pun di antara yang sukar nak ditemui tau. Ini tahun-tahun lama punya. Menggunakan engine injection 1.6 kalau tak silap saya untuk model kereta ni. Saya tak arif sangat. Saya tak arif sangat, tapi saya cuba nak display dekat korang. Inilah kereta dia. Okey. Korang kenal lah kereta ni. Ke baru first time nampak juga macam aku. Okey, kita tengok dekat sebelah kiri kita ni adalah sebuah Honda Ikinai. Yang ini saya arif sikit je. Okey. Ikinai ni special sikit, didatangi dengan body kit Mugen keliling. Apa yang bestnya body kit Mugen untuk Ikinai, dia memang sangat different, memang sangat luar biasa. Dia punya hasil dia, dia punya design dia. Dan kalau korang nak tahu, biasanya kalau custom-custom macam ni daripada Mugen ke JS ke, kebanyakannya adalah material fiber. Jadi kalau material fiber, nak jaga dia bukan satu benda yang mudah. Dia bukan satu benda yang senang untuk dapatkan finishing dia yang secantik macam yang korang tengok sekarang ni. Ini di antara set Ikinai complete dengan Mugen. Apa lagi bestnya? Set mirror dia memang kemas. Ini tak saya set mirror USDM ni sebab dia ada signal sini. Rare item lah. Untuk bahagian dalamannya mungkin korang tak nampak sangat, tapi dia gunakan seat Mugen yang era tahun-tahun lama, full bucket. Full bucket seat Mugen. So inilah kereta Ikinai full Mugen. Mungkin dah ramai yang review kereta ni dekat YouTube. Saya je yang baru nak review sebab ketinggalan. Okey, kita teruskan dengan ni, sebuah kereta Honda EP3. Ini pun set Mugen juga keliling. Ini pun EP3 ni pun sebenarnya kalau nak ikutkan sekarang harga market dia average dalam lingkungan 90K lebih kurang, plus minus. Tapi kalau dah berjajan macam ni, saya not sure lah berapa sekarang kan. Dipadankan dengan rim MF10 dan body kit Mugen full set. Untuk dalaman pun full Mugen juga. Tapi untuk dalaman tak apa-apa nak nampak sangat lah. Sebab tak boleh buka pintu apa semua, tapi tak apa. Kita yang ini, kita sampai di sini saja. Tetapi sekarang ni ada sebuah kereta yang menyamar menjadi sekalian R34. Iaitu ni, sebuah Nissan Stygia. Ini Nissan Stygia ni, kalau korang nak tahu, dia bukannya R34 wagon. Dia adalah sebuah kereta Nissan Stygia wagon
yang dijadikan R34, Skyline R34. Ini bukan ada dekat Jepun sahaja, tapi memang ada dekat Malaysia. Ini saya kenal owner dia ni, dan saya pernah reveal hari tu sekali tentang kereta Nissan Stygia ni. Ini adalah wajah belakang dia, bentuk rupa dia bahagian belakang, dan bahagian depan dia tu Stygia. Livery yang ini adalah livery race department. Ini memang livery yang memang solid lah, RD livery. So korang tengok betul-betul kereta ni, kalau korang nampak tepi jalan daripada belakang, korang kena hati-hati. Sebab apa yang saya dapat tahu, enjin dia dah menggunakan enjin RB26. Kalau tak silap saya. Tengok ngam tak ngam. Okey. So itu untuk Nissan Stygia. Ni sebelah kiri ni, ini adalah Honda EF ke? CRX. Itulah bentuk dia semua sama sekarang. Kan? Sekarang aku kadang-kadang confused tentang bentuk EF dengan CRX ni. Bezanya dekat bahagian belakang. Bahagian depan semua sama sebab geng-geng EF pun pakai benda yang sama. CRX. Tengok ni CRX yang memang cun. Depan front hood carbon fiber dipadankan dengan spoke rim. Yang ini spoke rim RE kalau tak salah saya. So tuan boleh tengok. Ni CRX. Memang cun lah. Biasa dulu 3 tahun lepas, 4 tahun lepas ni di antara body-body yang best untuk dijadikan body dragster lah. Jom kita tengok lagi kereta yang lain pula. Banyak kereta ni. Ini kita baru review 4 biji. Dia ada lagi ni. Sebelah ni Dolphin. Warna biru memang cun, dipadankan dengan rim TE37 5 lubang. Kalau korang nak cari rim TE37 5 lubang dengan saiz 15, bukan satu benda yang mudah dan murah. Itu untuk pengetahuan korang sajalah kan. Manalah tahu korang teringin-teringin nak pakai rim yang macam ni punya hebat. Kan, ini adalah sebuah EG6. EG6 ni di antara kereta yang direbuti sekarang ni untuk pemain-pemain Honda. Ni biasa diorang ada, memang diorang akan buat yang the best. Dan korang tengok sendiri menggunakan enjin B20 enjin dia. Hush. Dahsyat ni. Dan sebenarnya untuk pengetahuan korang, enjin B20 dia tak ada VTEC. Tetapi ini mesti enjin B20, blok B20, tapi dia punya head dia gunakan B18C CSR. Itu kebiasaannya lah untuk geng-geng Dolphin ni. Ingat kita tak pasal kereta ke? Okey, so ni korang tengok ni warna dia memang sangat cantik lah. Cun. Ni EGC ni di antara emas. Dia bukan besi buruk tau, dia emas kan. Harganya semakin lama semakin meninggi, tak pernah nak menurun. Alright. So kita tengok ni sebelah kiri ni ada satu Subaru version 9. Ni Subaru version 9 cun, kemas dengan livery dia, stripe dia tu. Memang Subaru punya edition lah. Dia punya kekemasan dia, rim dia, semua yang masih lagi asal. Dan sebelah ni adalah Mitsubishi Attrack. Mitsubishi Attrack ni sebenarnya dia, saya tak tahu kenapa orang kurang minat dengan Mitsubishi ni. Tapi pada saya best juga, sebab kebanyakannya orang yang pakai Mitsubishi Attrack ni, dia akan masukkan enjin Evo, iaitu Evo 7 kebiasaannya. Tapi ada juga yang masuk enjin Evo 8, Evo 9 pun ada juga. Ni di antara yang best-best jugalah ni lah. Dan kalau korang nak tahu, untuk sebuah kereta macam ni yang performance macam ni, bawah 50K dah boleh dapat. Ni di antara ni lah. Korang boleh jadikan korang punya list lah. Tapi kalau yang boik macam sebelah ni, iaitu Subaru Legacy, dia punya kod tu tadi saya lupalah, PT apa tah kan. Korang tengok lah sendiri lah. Ni Subaru Legacy. Dia ada datang dua jenis model. Satu enjin 2.0 turbo, ada lagi satu yang ini adalah 2.5 turbo. Dan kalau korang nak tahu, ini adalah facelift yang spek yang tertinggi untuk kategori Subaru Legacy ni. Inilah kereta dia, korang tengok. Dia punya kekemasan dia, dipadankan pula dengan rim TE37. Dan untuk pengetahuan korang, Subaru Legacy biasanya, bukan biasanya, memang datangnya wagon guys. Memang datangnya wagon. Kalau Subaru yang SUV dah biasa nampak, tapi yang ini wagon. Subaru Legacy
GT. Memang kemas, memang cantik, memang paling ngam lah yang boleh ditengok kat sini. So kita tengok lagi kereta apa. Oh lama. Ada juga kereta yang best-best. Ah, macam ni EK9. EK9 ni kita dah biasa sangat nampak. Ini sebuah EK9 menggunakan enjin B series dan berwarna kuning. Ha, nampak. Ah, ini biasalah. Biasa sangatlah kita nampak EK9 ni. EK9 Dolphin biasa sangat. Tapi ada satu yang memang saya tahu korang tak pernah jumpa. Kalau korang pernah jumpa pun dia 4-door, iaitu sebuah Chery De Tomaso. Ah, yang ini lah, yang ini baru pelik sikit. Chery De Tomaso warna hitam menggunakan enjin 1.6 yang baru siap direstorasi semula sepenuhnya oleh owner dengan memegang chassis G201S. Inilah kereta dia. Cun. Wah, wow. Chery eh. Apa lagi yang memukau? Dia dua pintu. Sukar nak ditemui lah. Kebanyakannya orang convert G200 sebab dia 4-door. Yang ini dia 2-door. Dalaman dia memang sangat cantik. Kapet merah, steering, cermin kromek keliling. Ini hari tu saya ada jumpa sekali. Lalu di depan mata saya. Tapi kali ini saya dapat tengok dengan lebih dekat, dengan lebih detail lagi tentang model kereta ni. Memang di antara item yang rare, item yang sukar nak ditemui, tapi harga boleh dengar, cuma yang tak boleh, nak dapat tak tahu kat mana. Nak dapat kat mana kan kalau kereta model macam ni? Kadang orang ada duit pun tak nak jual, dia simpan kan. Okay, kita sambung sebelah. Kiri kita ni adalah sebuah Toyota Wish Legend. Kadang-kadang tengok Wish Legend macam ni kan, rasa terbakar juga. Sebab saya ada juga sebiji kereta Wish macam ni kan, Wish Legend juga. Tapi saya punya standard abah lah. Yang ini dah memang cantik betul lah ni kan, dengan body dia, dengan dia punya apa ni, body kit dia kan, memang dah memang cun. Body part pun dah baik kan, ditambahkan pula dengan enjin dia yang kemas macam ni kan. Hai, dia masuk tebo kan? Dia tebo kan aja. Kan, memang cun lah, memang cun lah. Rim daripada Japan, kan, caliper Brembo 6 port, kan, belakang 4 port, memang sangat kau lah, memang sangat cantik lah. Dipadankan lagi dengan sunroof yang di bahagian atas tu. Ini tak salah saya sunroof Toyota Harry. Ya, saya rasa sebab dia panjang dia lain macam. Ha, ke kereta lain punya, saya pun tak sure lah. Ha, tapi korang tengok ni kereta dia, memang kemas, memang cantik. Belakang dia, exhaust dia, saya rasa kereta ni menggunakan exhaust system sebab kereta ni sangat-sangatlah lowered. Bila dah lowered macam ni, kebiasaannya gunakan exhaust system lah. Kalau kita perasan betul-betul dan kita perhatikan betul-betul, dia punya dalaman pun banyak benda yang dah diubah. Tapi tak boleh buka lah, kita boleh tengok dari luaran saja. Okey. Dan kita sambung seterusnya kereta Evo. Hai. Ini pun kemas juga. Kan, warna dia. Mungkin kalau tempat warna kuning, tapi sebenarnya dia kalau tengok daripada depan ni dia macam warna keorenan sikitlah. Oren-oren gold lah. Dia antara yang kemas dipadankan dengan rim rally art 5 knuckle. Oh. Solid lah Evo ni. Okey, kita sambung seterusnya. Ni FD2R dekat sebelah kanan saya ni, sebuah FD2R Midnight Purple. Pun cantik dipadankan dengan Sportrim TC 105X. Pun kemas. Yang ini, wah, ni cantik, ni cantik. Ini saya suka. Ini sebuah Honda Dolphin EG6 dipadankan dengan body kit Charge Speed. Kalau korang nak tahu, body kit Charge Speed ni di antara body kit yang sukar nak ditemui disebabkan peminat dia worldwide. Dan body kit ni kalau korang nak tahu, korang boleh jumpa dekat dalam game tau. Tapi yang ini real. Charge Speed body kit berasal daripada market-market belah Europe, iaitu USDM punya barang lah. Ini dah kategori JDM mixkan dengan USDM. Dia jadi macam ni lah. Sebuah Dolphin yang menggunakan body kit daripada Charge Speed. Dia ada lagi satu, saya lupa nama dia, Bear apa tah. Itu pun rare juga. Kalau ada rezeki kita jumpa hari ini. Tapi ni kita tengok dulu.
dia punya body kit dia memang sangat kemas, memang sangat cantik. Next kita pergi kepada kereta yang seterusnya, iaitu EG6 juga. Pun kemas. Yang ini main setup clean lah. Kalau kita tengok dia punya kaliper, menggunakan kaliper spoon yang berwarna hijau, dipadankan dengan warna merah dan dikemaskan dengan TE37 punya rim. Ini pun pada saya biasa tetapi berbisa lah. Alright, so seterusnya kita tengok lagi kereta-kereta yang best. Macam sebelah ni, Skyline R34 menggunakan livery daripada Race Department 34. Memang sangat cantik, memang sangat cun. So, kita tengok pula kereta ni, Honda Jazz Silver yang clean. Honda Jazz Silver yang clean. Memang clean lah. Ini yang dipersembahkan hari inilah. Dipadankan dengan rim TE7. Tapi apa yang menarik tentang lampu depan dia tu, harga dia memang boleh tahan, guys. Lampu depan dia yang memang atas awan. Lampu bawah spotlight dia pun atas awan. Okay. Tak nak cakap banyak, kita tengok sebelah ni. Sebab sebelah ni warna purple dia lagi mantap lah, guys. Warna purple. Cantik lah purple dia. Saya rasa ni purple candy kot. Maybe purple candy. Pun kemas juga. Memang full jajan dia yang best lah. Alright, dipadankan dengan rim yang bagus. Lampu depan yang memang di atas awan. Yang tahu-tahu lah, saya tak nak cerita lah dekat dalam ni. Okay, enjin yang sangat kemas. So ini barisan Jazz. Dan sini pun ada sebuah Jazz juga berwarna orange, pun cantik juga. Dipadankan dengan MF. Yang ini MF10. Yang ini MF8. Ini sport rim MF8. Dipadankan dengan pump AP Racing, dengan body kit Mugen dia yang memang sangat kemas lah. Ni barang-barang Mugen ni kalau dengan Honda ni, dia memang paling sinonim lah, bos. Paling sinonim, paling best, paling mantap. Alright. Ni sikit sebanyak. Dan kita tengok bahagian sini adalah 3 biji Skyline R34, R34 dengan R34. So apa yang bestnya, kalau tengok tiga-tiga ni, dia ada livery daripada RD Department. Dan yang ini memang kemas betul design dia dengan body dia kan. Yang ini pula sebuah Skyline R34 yang berwarna midnight purple. Dipadankan dan dibernadikan dengan enjin RB28. Ya, betul, RB28. Bukan RB20 je. Okey, tengok dia punya kekemasan dia. Memang sangat cantik, memang sangat kemas. Okey, yang ini pula sebuah kereta Skyline R34 berwarna hitam, standard kelihatannya tetapi luar biasa. Kalau kau nak tengok bumper dia, ketiga-tiga model ni menggunakan bumper daripada Zactune. Ini memang kegemaran untuk player-player Skyline R34 lah, menggunakan body kit daripada Zactune. Ini semua padu-padu, guys. Semua padu-padu kali ni. Kita teruskan lagi dengan kereta Honda FK8 dekat sebelah saya ni. FK8 ni dia special sikit sebab dia gunakan body kit daripada JS Racing. Biasa orang pakai FK8, dia mengejarkan body kit daripada Mugen. Tetapi yang ini dia special sikit sebab ownernya masukkan body kit daripada JS Racing. Memang jarang ditemui lah. Dan dia ada dekat event kali ni. So korang tengok betul-betul body kit JS Racing. Dia punya seksi tang belakang dia tu. Walaupun belakang dia seksi, dia punya body kit muka depan dia juga yang garang. Tapi sebelum tu tengok dulu dia punya bahagian spoiler dia, yang memang sangat kemas, tinggi, hampir sampai lebih daripada bumbung dia juga. Dan dipadankan dengan rim yang memang sangat kemas. Ini adalah Forged rim yang dikeluarkan oleh Race. Memang boleh tahan lah dia punya reger dia tu. Dan apa yang bestnya, dia punya muka depan dia tu memang super garang. Dia punya front grill depan dia tu, dia ada lubang besar, sebesar-besar tidak macam ni lah. Inilah yang dipanggil JS Racing untuk body kit FK8. So, bukan itu saja. Ada juga dekat sebelah sini, iaitu berwarna hitam full black. Ini konsep macam mafia punya standard lah. Dan dipadankan warna hitam full, body kit Mugen, rim pun hitam, barang dalam pun banyak yang berwarna hitam, enjin punya barang pun banyak yang berwarna hitam yang dimasukkan.
sebab dia nak jadikan kereta ni macam mafia saya rasa. Seat dalam pun daripada Mugen juga pun berwarna hitam. Steering pun Mugen. Tapi korang tak nampak lah dekat dalam kamera ni. Sebab dia ada tinted. Okay, kita tengok lagi. Next car yang seterusnya iaitu sebuah kereta Sefiro. Dekat sebelah kiri saya ni menggunakan enjin yang sangat-sangat bertenaga dan dipadankan dengan kekuatan daripada turbo AR70. Ini memang banyak barang-barang custom lah. Kalau kita tengok dia punya intake manifold pun custom, total body pun custom. Dan the best part, Nissan Sefiro ni di antara body yang korang boleh miliki sekarang. Sebab harga dia, before this saya check, lebih kurang around dalam 30 ke 50K. Tapi korang boleh dapat rear wheel drive yang penuh bertenaga. Dan inilah kereta dia, Nissan Sefiro. Tak banyak yang minat, tapi